guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke. Sebelumnya, kalau misalkan tidak baik, silahkan klik subscribe. Kita banyak unboxing, barang-barang unboxing. Oke. Nah, di video kali ini saya akan sedikit bercerita itu mengenai remote crane ya. Remote crane bisa untuk konveyor juga. Nah, untuk remote itu bisa, ini bisa, ini kan biasanya kan orang bilang remote untuk crane ya, tapi ini juga bisa loh digunain untuk konveyor, untuk mesin pressing ya. Nah, misalkan nih untuk hidrolik, kalau misalkan dipencet turun terus, nah kita itu bisa bisa ya. Jadi remote ini juga bisa untuk konveyor, bisa juga untuk apa namanya, konveyor ataupun untuk crane, untuk mesin apa namanya, mesin pressing ya bisa. Nah, jadi alat ini, remote wireless ini banyaklah cukup banyak digunakan itu. Nah, itu bisa untuk misalkan ngaktifin apa namanya, konveyor, jadi nggak payah dekat-dekat lagi. Jadi kalau misalkan mau running jalan, tinggal pencet ini. Nah, ataupun ini bisa ditaruh di dinding juga. Nah, tinggal pencet cetek dah. Jadi nggak payah perlu banyak-banyak kabel dong gitu. Cukup receiver aja yang dikabel ditaruh di dalam panel. Nah, kita juga terima jasa pengadaan perakitan panel kontrolnya, ataupun untuk kontrolernya segala macam, ataupun untuk pengadaan crane-nya, pengadaan conveyor-nya, kita welcome. Yang retrawing silakan, di bawah di deskripsi nanti kita bakalan kasih nomor WA kita, silakan, harap memperkenalkan diri dengan siapa dan dari mana. Oke, kita juga bakalan perkenalkan diri nantinya. Oke, di video kali ini saya hanya sedikit menjelaskan itu remote ini ya. Ini adalah remote crane, tapi bisa juga untuk digunakan untuk di conveyor, untuk di mesin pressing, untuk di apa lagi ya, banyaklah gunaannya. Ini tombolnya juga ada bacaannya up down, east west, itu juga bisa dirubah nantinya sesuai dengan permintaan kawan-kawan. Jadi harap chat, kita bisa transaksi by Tokped ataupun Shopee. Kita menerima jasa pengadaan spare part elektrikal, mechanical, pneumatic, hidrolik, mau itu merek Presto, SMC, untuk Yaskawa, Mitsubishi, Panasonic, Pano, kita welcome. Silakan chat di bawah, di deskripsi kita kasih nomor WA kita, ataupun mesin-mesin industrial kayak untuk mesin bending, untuk mesin apa segala macam, silakan chat. Oke, nah ini ada orderan orang kebetulan ya. Oke, guys, nah sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe nya jika baik ya. Oke, di video ini, di channel ini kita banyak mereview unboxing barang-barang ya, apalagi barang-barang impor itu untuk kita supply, untuk kita jual kembali, untuk kadang untuk kita pakai sendiri, untuk kita projekan sendiri ya. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.